Assalamualaikum everybody. Welcome back to Binding of Isaac. Sekali kita ada dekat run Boss Rush. Aku akan make ni dan kita akan buat Boss Rush. Kita tengoklah macam mana. Kalau aku mati tak apa pasal aku ada 9 life. Tapi kita, aku akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan Boss Rush ni lah. Damage aku normal, shot speed aku normal, tapi aku kalah nak cuba. Aku dah lama kita tak main Boss Rush. Dan yang ni pula aku dapat yang special Boss Rush punya. Maksudnya semua champion tu adalah yang upgrade punya, bukan yang biasa. So dia, aku tak ada keyakinan yang aku akan menang. Terus aku tak yakin aku akan menang. Kau tengok lah. Ya Allah. Yang chat ni, dia kita boleh bunuh dia kat buntut dia sahaja tau. So kita, aku kena fokus kat buntut dia je. Susah kot. Aku dah tak ada bom pula tu. Nasib baik yang dia tak keluarkan taik merah, dia keluarkan hati ni. Kalau dia yang normal form, dia akan keluarkan dia akan keluarkan taik merah yang kau, kalau kau jalan tu pada tempat sakit kan. Banyak ni nyawa dia. Oh wow. Kalau aku tak boleh terbang ni, aku dah lama dah mati. Okay, never mind, aku just bunuh tadi. Aku nak bunuh dia secepat mungkin. So no! Kenapa dia termasuk? Wah, sekejap lagi. Okay, lagi. Lagi berapa saat je ni. Nice. Next. Dah nasib baik aku nak buat dua episod. Pasal nak lawan Boss Rush yang ambil masa 10 minit, 15 minit kalau berjaya. And kita ada lagi 3 room untuk selesaikan. So memang kena buat 2 parts. Come on. Oh, come on. Okay, aku nak bunuh siapa sendiri. Aku kena fokus sebenarnya. Aku tak ada kesan. Aku rasa macam nak tengok aku boleh preview recording dia. Pasal itu lagi, brightness lagi tinggi kat situ daripada kat gameplay aku sekarang ni. Masa korang yang tengok video ni lagi beruntung daripada aku. Okay, pula 2. Okay, pula lagi. Nice. Aku takkan banyak sangat cakap pasal aku nak fokus sikit. Dah tak ada batu lah. Jangan pecahkan semua batu. Aku nak guna batu tu. Nice. Ni kalau kita jumpa boss ni kat tempat-tempat yang asal, kita akan unlock achievement tau. Tapi dalam Boss Rush ni, dia tak dikira sebagai encounter. So ni kita just belajar pattern diorang je lah. Kita bukan ni nak dapatkan achievement. Okay, good. Next. Okay, aku nak bunuh ni dulu sebelum aku bunuh yang benda besar ni. Pasal benda besar tu dia akan multiply. So aku tak nak benda tu jadi.
Yo. Okay, good. Next. Good luck. Okay, satu, 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 satu. Oh no. Fast forward pun tak boleh pasal yang ni memang nak kena lawan. Aku nak tunjuk korang apa tu pattern-pattern. Kalau korang nak main pun korang kena hafal pattern-pattern boss ni. So, ke atas ni. Oh god. Gelak-gelak aku. Oh ya Allah. Jadi belum sampai ke tanker lagi. Kalau tanker kau saya akan laju ke sikit. Pasal itu memang ambil masa yang cukup lama untuk kalahkan. Come on. Tak tahu lah aku rasa menyesal ke tak buat boss rush ni. Tapi aku nak item tu tadi. Tak apalah. Kita buat tu part tu. So korang pun tak ada lah rasa bosan sangat. Dan aku akan release ni part 1 satu hari, part 2 hari seterusnya. Oh ni kalau champion mode dia tak tembak eh. Dia just spawn je. Spawn binatang je. Rasa macam itu menyenangkan kita orang. Bukan menyenangkan dia. Yep, ni tanker. Okay, tanker dah sampai. So, aku akan cuba fast-forwardkan lebih sikit. Tapi tak adalah banyak sangat. Tapi macam mana pun, enjoy. Watch me suffer. Watch me oh god. Aku tak tahu. Tapi nasib baik ada banyak apa tu, nyawa merah kat bawah tu. Sebenarnya aku nak hold on Mum's bra tu sampai ke sini. Pasal aku nak bunuhkan salah satu tanker secepat mungkin. Tapi yelah, aku dah terguna ke salah seorang daripada diorang. So takpelah, just deal with it. Nice. Yes, dapat. Next. Come on. Selepas the tank is the paper. Ni dua-dua ni yang nyawa dia cukup sikit dan senang nak bunuh. Tapi itulah, macam mana pun aku boleh damage tak seperti ini. So lambat juga lah aku nak bunuh dorang. Kalau aku guna Azazel ke apa ke, petik jari je. Siap dah. Okay, second, third last. Selepas ni kita akan lawan the scene. Yang ni ketiga last. Oh come on. Nyawa. Oh, okay, nyawa. Okay, good. Okay, ini kira susah juga pasal kita nampak kepala tu. Kau tak boleh tembak kepala tu. Kau kena tembak dia punya hati dulu. Sambil tu kau kena lawan yang ni. Ni aku tak ingat nama dia siapa. Tapi dia akan tembak laser kanan dan bawah. Kalau kita dekat kanan atau bawah dia. Okay, dan atas ni dia akan tembak spectral tears. Maksudnya dia akan kejar kita. Kalau tears tu kejar kita. Ah, come on. Kalau normal pun susah, apalagi champion form ni lagi ya susah. Okay, good. Satu dah mati. Okay, now mana kau? Mana nyawa kau? Okay, hati kau pecah ke hati kau. Nice. Sekarang kepala kau pula. Ni kena tembak belakang dia, tak boleh tembak depan dia. Sama macam yang lain tu lah. Okay, bawah, tolak bawah. Tolak atas, tolak atas, tolak atas. Nice. Second last. Aku tak nak ambil sohak tu. Aku nak tunggu kita nak selesaikan everything buat ambil. Oh god,
Oh god, oh god. Woo-wee. Oh, susah ni. Ni more easy. Wait, dia aku katal. Dia aku katal. Okay, sama. Oh no. Nyawa. Sebaiklah ada banyak nyawa. Okay, bunuh ini dulu, bunuh ini dulu. Pasal ni nak mampus lah. Okay, good. Mana kau? Okay. Oh, you son of a bitch. Sorry, aku tak tengok phone. Last one. Last one. This is the last one. Antara yang paling susah pasal banyak sangat benda kau kena fokus kan. Tapi kalau boleh aku nak fokuskan yang ni dulu. Oh, dia keluar kepada putih tu. This is horrible. This is horrible. Hopefully korang nampak apa yang jadi. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. No, 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 no. Ambil solat, mampus. Ambil je solat tu. No. Okay, tak boleh tersolat. Ya Allah. Okay, good, good. Nyawa, 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 nyawa. Okay, good. Kuda ni pun aku kena bunuh juga. Oh. No, 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 no. Nyawa, nyawa, nyawa. Okay. Oh no, dia kejar. Okay. One by one, kita bunuh one by one. Kita bunuh one by one. Fokus. Okay, satu dah mati. Kita kena tinggal bunuh dia je. Lepas tu kita siap dah. Serius, kita bunuh dia je dah siap dah. Tak ada yang lain dah. Rasa ni lah. Rasa tak ada lain dah. Come on. Kau nampak lantai tu dah penuh dengan darah dah. No. Okay. Just die already. It's not that hard. Aku nak abaikan semua dulu. Aku nak bunuh kau dulu. Oh no, this. Aku lupa ada lagi satu. Tapi yang bagus ni, yang laser dia tu, dia boleh damage sikit tapi tak banyak. Belah dua, biar aku fokus kat sebelah. Okay, kau pula. Ada baki nyawa tak? Okay, ada satu. Oh my god. Okay, then yang ni pula. Yes! Aku dah unlockkan satu achievement, Change Contact Eye. Sebenarnya kalau kita beat Boss Rush dengan setiap champion, dia ada unlockkan satu achievement. That was so hard. Oh my god, stressnya. Item yang dia kasih tak adalah best sangat. Fat Protector ni biasa je. Tapi tak apa. It's worth it. Seriously, it's really really worth it. Tak nak masuk pasal aku tak nak mati. Okay, dapat banyak bomb. So hard. So aku boleh pecah kat sini. Oh, penat doh. Serius penat doh. Wah, I super grip pula. Aku tak ada nak bercakap. Aku dah penat lenguk. Aku. Okay, ni ada cara pasal kita nak pecahkan bawah tu. So
chest ni kita tolak ke bawah. Okay, this recording is 40 minutes now. Dah 40 minit aku record. Tapi that's why aku nak buat 2 episod pasal tak berapa orang suka sangat. Good. Semua barang-barang yang aku benci. Oh no. Tak apa. Tadi aku ingat dia ada, kita ada cluster of hearts. Kita boleh ambil yang tu. Up. Hati-hati, jangan rugikan kunci. Okay. Ah, ada dia. Okay, good. So, sekarang amnesia, kita tak tahu map kita. So, aku akan cuba clearkan satu-satu. No! Okay, tak apa, kita ada 8 nyawa. Di atas. Aku cakap tak apa, tapi itu sebenarnya tak apa bagus sangat. Pasal nak lawan mum's heart ataupun it lives, aku paling kurang kena guna 2. Pasal dia macam cakap, pasal satu hit daripada diorang, dia akan dealkan satu heart damage, bukannya setengah heart. So kalau aku macam ni, pasal aku masuk mum's heart, masuk it lives, kita lawan dengan it lives, memang boleh katakan aku tak boleh kena hit langsung baru aku boleh menang. Dan sekarang ni pun aku dah jadi reckless. Why? Ah, come on. This is bad. This is really, really bad. Ni dah sampai stage yang aku rasa macam damage aku tak cukup. Damage aku memang tak cukup. Dan nyawa aku pun tak cukup juga. Master Key. Macam ni lah, yang ni pula, yang mata tu deals one whole damage. Oh, kita belum sampai ke situ lagi lah. Ada satu lagi tu lepas ni. Yang ni sakit hati sikit pasal kita boleh attack dia boleh echo je. Kepala dia kita tak boleh attack, so kita kena tunggu dia keluarkan echo ataupun masa macam ni kita attack echo dia. Ha, macam ni. Tapi setiap bom dikeluarkan adalah bom. Kita boleh memang tembak sikit-sikit je. Come on, keluarkanlah bontot kau. Okay. Dah lah aku boleh tembak sikit je lah tu. This is a long fight. Sama panjang dengan boss rush. Yes. Okay, so dalam ni ada apa? Okay, sekarang ni aku tak payah ambil ghost head pasal ni deal with the devil yang terakhir. So aku akan ambil yang tu pasal dia akan convertkan satu hati kepada 3 dark hearts. Hopefully aku tak kena hit sampai aku jumpa it lives. Hopefully. Okay, sekarang kita dah banyak duit. Aku nak cuba dapatkan sebanyak soul heart yang boleh. So I will be here for a while. Nope. Oh no.
Okay, dapat balik. Aku nak letupkan benda tu. Ternyata aku terambil pula. Tak apalah. Dengan kita kan ada ada luck up tu kan. So peluang untuk kita menang dalam game macam tu lagi tinggi sebenarnya. So that's why aku tak kisah keluarkan banyak duit kat situ, pasal peluang untuk aku menang lagi tinggi dari biasa. Tunggu bawah ni je. Aku buat cara penakut. Okay, tak dapat banyak boom. Aku tak tahu ni ada achievement ke tak. Aku peletupkan dia ni. Okay. Okay, good. Okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Wish me luck. Wish me luck. No, aku tak nak ambil semua benda ni. Okay, satu. Okay, aku tak boleh nak mati sekarang ni. No, jangan keluar bilik, jangan keluar. Oh no. Okay, this is, aku rasa aku tak boleh menang dah. Pasal dengan 3 nyawa tadi tu dah yang aku rasa yakin sikit nak menang. Tapi sekarang ni tak ada buat apa lah. Minta maaf lah. Aku minta maaf sangat-sangat. Aku tak boleh kalahkan Mom's Heart dengan satu nyawa. This is super duper hardcore. Dan aku rasa aku Dua. Naik atas. Three. Ni tinggal dua lagi. Oh, yang ni pun lagi susah. Okay, gunakan ni. Stun. No, kau tak stun pun. Yelah, muka diri sendiri kan. Oh no. Aku dah tak ada apa-apa. Aku ada lagi 2 try. Ni try pertama, yang kedua last kali. Oh no. Alamak. Yep, minta maaf. Memang tak boleh. Aku sedaya upaya untuk, tak apalah, macam mana pun aku dah dapat boss rush dengan chain. Itu satu pencapaian aku rasa, yang aku sendiri yang rasa aku bunuh diri je lah. Ni aku cuba sekali. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, nak buat macam mana. Yep, that's all. Geram ni aku. Ya, kita quit je lah. Exit. Well, macam mana, nak buat macam mana. Itu itu je lah yang aku boleh buat. Streak aku dah kembali pada kosong. Tapi macam mana pun, aku dah dapat bintang, iaitu boss rush. Okey lah tu. Lepas ni aku nak cuba guna Isaac pula. Pasal aku rasa ada yang aku tak buat. Ada benda yang aku tak buat lagi kat situ. Tadi kita dah unlockkan mana? Okay, kita dah unlockkan change other eye yang ni. Kita dah keluarkan satu lagi achievement. So bolehlah, ada sedikit progress pun jadilah. Sekarang ni aku dah ada 47 dan kita akan cuba fokuskan kepada achievement yang lain. Yang ni kita main je. Nanti kalau dah siap tu, siap lah. Pasal dia 20 kali, 30 kali. So kita abaikan. Lepas ni aku rasa aku cuba, macam cakap, kita akan cuba Isaac lagi sekali. Dan lepas tu kita akan cuba buat satu challenge. Kalau siapa yang mana satu yang aku nak lah, mana item yang aku nak. So I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.